Selamat malam pemirsa, kembali lagi. Bentar, ini MC-nya yang horor gitu, bukan acara wayaku ya. Selamat malam pemirsa, kembali lagi dengan saya Ranu Palilu Javenicus. Dan saya Rio Gimochi. Kembali lagi bersama kami dalam acara Karma Mandi. Selanjutnya, mari kita panggil kepada seluruh peserta. Persilakan untuk masuk. Cepat, jalannya cepat. Bajunya kok kayak gini gimana? Bajumu kok putih gimana? Tadi saya jalan-jalan tau-tau sampai sini. Kemudian kamu ya pulang, sholat, tobat ya. Lalu kamu salin baju hitam yang kayak gini. Cepet-cepet. Ini kamu kok kayak tukang gini. Maskernya tuh yang bener kayak yang di film-film itu loh. Kan ini TV Indonesia, semakin kontennya sampah maka akan semakin laku. Semakin sampah semakin laku? Iya, berarti mendukung loh, mendukung. Mendukung, pastinya. Oke. Baiklah, karena hari ini adalah hari Rabu. Sini. Karena hari ini adalah hari Rabu dan Rabu itu adalah hari ketiga dalam satuan minggu, maka kita akan panggil peserta nomor 4. Tiga dong, kan ada nomor 3. Ya terserah, kan MC-nya saya. Oh iya, benar. Semakin sama, semakin laku. Semakin laku. Ya, nomor 4 tadi, nomor 4. Yuk. Astagfirullah. Abang Korek, pria kelahiran tanggal 5, dia adalah sesosok gamer yang tidak andal sama sekali. Dari 10 pertandingan, dia kalah dalam 9,5 pertandingan. Lantas apa yang membuat dia datang kemari? Mari kita dengar kisah tidak pentingnya. Astagfirullah. Bisa berikan saya kertas dan bidon buat menerawang dia. Kamu pikir bisa berikan kertasnya? Saya tunjukkan gambarnya ke pemirsa. Kamu bisa lihat, menurut kamu gambarnya gimana? Apakah ini semacam makhluk astral atau setan? Oh bukan, ini bukan sekeping. Bentar. Ini bukan makhluk astral. Ini malah Tuhan, Tuhannya YouTube. Nah. Bawa nalok, bawa nalok, bawa nalok. Rio, kamu kenapa? Jangan mati. Nanti kalau kamu mati, acaranya nggak jalan. Kalau acaranya nggak jalan, kamu nggak dapat duit. Oh iya, saya juga dapat duit ya. Jangan. Kekuatannya sangat kuat sekali. Astagfirullah. Artinya kamu main ML. Wah, enggak pernah. Enggak, ini tuhannya ML ini. Enggak. Oh, enggak pernah. Welcome to Mobile Legends. Ini kamu kok ini suara ML nih, kamu enggak boleh. Kamu main ML enggak boleh di sini, enggak boleh. Sana. Mendingan dia enggak mandi tadi kan. Ini bangun. Bangun. Udah. Astagfirullah. Kamu yang tadi ya? Yang tadi. Iya. Yeah. Salinya cepat ya? Cepat. Oh iya, oke. Langsung pesertanya yang saya terawang langsung yang ini aja. Iya, enggak apa-apa. Oke. Astagfirullah. Rafi Garat. Sesosok tak dikenal yang masuk dalam acara Karma Mandi. Mempunyai bau yang khas. Dan mandi adalah sesuatu yang sangat dibenci olehnya. Astagfirullah. Masuk saja. Aku mencium bau ketek nih, bau badan nih. Kamu udah mandi belum? Sudah. Kok bau? Nanti belum mandi ya, sebelumnya. Belum mandi kan? Belum mandi. Pantesan salinnya cepet banget. Nah, mandi sini. Acara nanti ini live tau nggak? Mandi. Setelah ini akan ada laki-laki pebisnis yang menjual organ mata, jantung, ginjal, bahkan penis testis yang diambil dari kuyang. Penis testis? Iya, oh. Kuyang atau dalam bahasa Jawanya biasa disebut kudul cengis. Oke Ran, kamu bisa ngambilin kertas kayak tadi. Mau gambar. Ini pakai tangan? Iya. Tidak bisa tunjukkan ke pemirsa. Astagfirullah. Ini kayak wajahnya persis sama yang Tuhan YouTube tadi. Tapi ini gendul pecengi sebenarnya.
Oke. Kenapa kamu mau bicara sama kita, mau bicara apa? Sebenarnya saya tuh mau tanya, gimana cara menangkap kuyang? Menangkap kuyang? Iya. Yeah. Sebentar, ini kan acaranya curhat-curhatan sama setan-setanan ya? Dan gak ada hubungannya sama karma gitu. Kenapa kamu malah tanya gitu? Sebenarnya tuh bisnis saya tuh mau bangkrut. Mau bangkrut? Iya. Yeah. Terus minta tolong saya mau nangkap kuyang? Kuyang, iya. Ini kan lagi live nih. Videonya menjanjikan gak? Waduh, banyak uangnya. Menjanjikan ya? Banyak. Udah, tanya teman ya. Ya, kamu mau gantung begini gak? Gitu. Nih, mantap. Bisnisnya menjanjikan. Demi uang. Demi uang. Demi uang. Kemudian, peserta selanjutnya adalah peserta yang memiliki masalah di dalam keluarganya. Langsung saja kita panggil peserta nomor 1. Oke, nomor 1. Mana? Astagfirullah. Anda baji. Anak tukang. Astagfirullahaladzim. Kamu cium bau-bau duit. Yang dicium kan ini, bukan saya. Oh iya, maaf. Masuk lanjutkan ke pemeriksa. Yang benar seperti apa? Ini adalah... Apa ini? Ini adalah... Kalau ini makhluk astral ya, tadi Tuhan YouTube sekarang itu. Makhluk astral. Sebenarnya sosok alam makhluk punya dia sebenarnya. Sebenarnya dia... Dia kesurupan. Kamu kenapa? Dia gak bisa jawab pertanyaan. Aku berdatangan kepada... keluar dari... Guys, jadi ini sosok apa, ini? Apa ini? Apakah itu ibunya? Astagfirullahaladzim. Oke, kita kembali lagi dalam acara ini ya, maaf. Tadi saya malah yang kesurupan, tapi karena saya memakai ini tuannya YouTube, jadi sudah melindungi saya. Kepada seluruh peserta yang tadi silakan masuk. Cepat dong, cepat. Betul yang tadi enggak? Iya. Yeah. Oh, nanti ikut lagi. Aman. Enggak ada roh-roh. Oh, enggak ada roh jahatnya. Astaga. Mas Rio? Mas Rio. Bentar. Mas Rio. Hidungnya di sini. Oh iya, Mama. Baunya sampah nih. Kok baunya sampah sih? Baunya sampah nih, Ranu. Kan ini acara sampah, maka baunya sampah. Oh gitu. Kenapa? Sakit. Kenapa? Seperti ini. Kayaknya aku disantet sama mantan saya. Sebenarnya saya tidak membau bau santet mantan Anda. Sebenarnya ini cuma gangguan fisik. Gangguan fisik ya. Makanya pakai ini. Sakit dijamin hilang. Kepada peserta nomor 69 kami persilahkan masuk. Jadi gini, saya di sini ingin menaruhkan asuransi. Itu menjanjikan enggak? Menjanjikan dong. Menjanjikan. Banyak uangnya. Ikut ya. Apa? Ini asuransi ya. Betul. Sudah. Enggak apa-apa. Masih. Oke, ini 69 sudah terbebas dari hawa-hawa yang negatif ya. Dan kita sukses. Kami bisa pulang. Siap. Baiklah, sudah tidak terasa kami semua menemani Anda selama 59 menit, 59 detik dengan acara yang berkualitas dan positif ya bagi positif masyarakat. Bagi masyarakat. Saya dengan Ranu Purba Palelu Javanicus dan dengan Rio Kemochi sampai jumpa. Lang. Aku dulu. Jadi.